Siapa itu Al-Masih Dajjal? Al-Masih Dajjal adalah secara istilah yang diinginkan dalam hadis di akhir zaman itu adalah seorang makhluk yang muncul di akhir zaman sebagai pertanda di antara kiamat besar. Jadi dia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jin, tapi makhluk disebut makhluk. Kita ini makhluk. Makhluk itu kalau hewan juga makhluk. Binatang juga makhluk ciptaan Allah. Tapi hadis itu menyebutkan makhluk itu ya berbentuk manusia. Oh, berarti tergambar oleh kita kalau dia berbentuk manusia berarti punya orang tua atau dilahirkan. Apakah betul Dajjal itu akan dilahirkan atau apakah dia punya orang tua? Dalam hadis ada disebutkan, itu riwayat dari Imam At-Tirmizi, ciri-ciri fisik orang tua Dajjal. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkuthu Abu Dajjal, berarti bapak Dajjal, wa ummuhu, dan ibunya, salasina aman, hidup berdua selama 30 tahun. Ingat ya, kita tidak menuduh orang, kalau jumpa kita tanda itu jangan disebut orang tua Dajjal. Apalagi orang tua Dajjal. Nanti jadi perkara nanti. Salasina aman la yuladu lahuma waladun, selama 30 tahun menikah tak punya anak. Ini kata Rasul, tak punya anak. Summa yuladu lahuma gulamun, kemudian lahirlah anak seorang laki-laki gulam, a'waru, yaitu buta matanya sebelah. A'waru adarru syai'in wa aqallu manfa'a, memberi mudarat yang begitu besar dan hanya sedikit manfaatnya. Tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuhu, matanya dia tertidur, matanya bisa tertidur tapi hati tetap terjaga. Summa na'ata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abawaihi, kemudian Rasulullah menyebutkan ciri orang tuanya tadi. Apa katanya? Orang tua Dajjal ayahnya berbadan tinggi. Disebutkan oleh Rasul ayahnya berbadan tinggi, kurus. Kemudian hidungnya seperti paruh burung. Kayak apa tuh? Enggak tahu kita paruh burung kayak apa, Pak? Paruhnya separuh paruh burung. Dan ibunya gemuk bertangan panjang. Dia gemuk tapi tangannya panjang. Sepanjang apa? Nabi tak sebutkan. Hanya sebutkan bertangan panjang saja. Kemudian Abu Bakra berkata, kami mendengar bayi lahir di kalangan Yahudi Madinah. Karena disebutkan Dajjal itu nanti keturunan dari Yahudi. Maka dia hadis itu mengatakan, kami mendengar kalangan Yahudi Madinah. Lalu aku pergi bersama Zubair bin Awam hingga kami memasuki kediaman kedua orang tuanya. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah ada pada keduanya. Rupanya ada ciri-ciri hadis itu yang dibacakan Rasulullah ada pada zaman Nabi. Ada pada keduanya. Kami bertanya, apa kalian punya anak? Keduanya menjawab, kami tinggal selama 30 tahun tapi tidak punya anak. Berarti persis seperti yang dikatakan Nabi tadi. Setelah itu kami punya anak buta sebelah matanya. Ia membahayakan dan sedikit sekali manfaatnya. Matanya tertidur tapi hatinya tidak. Lalu kami keluar dari kediaman mereka berdua. Ternyata ia, anak tadi itu, ia tengah tergeletak di tanah di bawah terik matahari dalam kain beludru dan ia berbicara tapi tidak difahami. Lalu ia membuka penutup kepalanya. Ia bertanya, apa yang kalian berdua katakan? Kami menjawab, apa kau dengar ucapan kami? Ia menjawab, ya, kedua mataku tidur tapi hatiku tidak. Apa makna di sini? Bahwa Rasul menyebutkan ciri-ciri orang tua Dajjal itu, yaitu dia tinggi, kurus, hidungnya seperti paruh burung. Ibunya gemuk, bertangan panjang. Kemudian ciri-ciri Dajjal itu, kemudian jumpalah dua orang ini, dua orang suami istri ini didatangi oleh Zubair bin Awam dan Abu Bakrah tadi. Ketika ditanya, persis. Tapi ternyata dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan laki-laki tadi itu yang mirip Dajjal matanya sebelah itu adalah Ibnu Soyyad. Ibnu Soyyad ini, kembali kita ke Ibnu Soyyad. Ibnu Soyyad ini sifat ciri dan fisiknya persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang kepada Ibnu Soyyad tadi. Apakah engkau bersaksi aku Rasulullah? Ya katanya.
Kemudian kamu juga bersaksi aku Rasulullah, kata Ibnu Suyad tadi. Kemudian Umar yang ada di samping Rasulullah itu, ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya. Kata Rasulullah, jangan. Jangan, enggak boleh penggal. Karena kalaupun ia dia Dajjal, maka kamu tak bisa membunuhnya. Yang bisa nanti membunuh Dajjal itu cuma satu orang. Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam yang sekarang berada di langit kedua. Cuma Nabi Isa. Kemudian Rasul menyebutkan bahwa dia itu bukanlah Dajjal, tapi hanya sifatnya saja yang mirip dengan Dajjal dan ciri fisiknya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibnu Suyad itu seorang yang Muslim. Ibnu Suyad itu seorang yang beragama Islam. Nah, artinya apa? Artinya sekaliber sahabat saja dan bersama Rasulullah ketika itu tidak berani langsung mengatakan Dajjal itu sudah muncul dan sebagainya, meskipun ciri-ciri dan sifatnya itu mirip. Itu sekaliber Rasul. Karena Rasul ketika Jibril datang kepada Rasulullah tentang akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepadaku kapan kiamat terjadi, Rasul tak tahu. Tapi tanda-tandanya ada. Nah, tanda-tanda itulah yang disebutkan oleh Rasulullah kalau kiamat mau terjadi. Itu ciri fisik orang tua Dajjal. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari disebutkan Dajjal itu sendiri seperti apa fisiknya. Ingat ya, Rasul hanya menyebutkan fisiknya saja, tidak menyebut kapan dia lahir, tahun berapa dia lahir dan bulan berapa dia lahir. Tidak disebutkan. Tempat tinggalnya tak disebutkan juga. Kemudian apakah dia menikah tak disebutkan juga. Apakah dia punya anak tidak disebutkan juga. Yang disebutkan oleh Rasul itu fisiknya. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana naimun atuful bil Ka'bah fa iza rajulun adamu sabatu sa'ari yantufu aw yuharaku ra'suhu ma'an qultu man hadza qalu ibnu maryam summa zahabtu altafitu fa iza rajulun jasimun ahmaru jad'ur ra'si aqwarul aini ka'anna ainahu inabatun tawfiyatun qalu hadza dajjal aqrabun nasi bihi syabahan ibnu qatanin rajulun min khuza'ah. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda, ketika aku tidur, kata Rasulullah, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak tahunya ada seorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting. Ini Dajjal itu diceritakan rambutnya keriting. Rambutnya keriting, kemudian warna kulitnya agak kemerah-merahan. Kemudian tadi satu lagi, matanya buta sebelah. Kemudian berbadan besar. Apalagi rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Jadi seolah-olah matanya itu anggur, seperti anggur yang menonjol. Matanya satu, anggur yang menonjol. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Ini dialah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Jadi disebutkan yang mirip dengan dia itu adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Apa maksudnya? Bahwa walaupun dia agak mirip, tapi juga tidak bisa dikatakan dia sebagai Dajjal yang sesungguhnya. Maka oleh karena itu, kalau menyampaikan kajian akhir zaman ini mesti berhati-hati. Karena salah-salah menyampaikan, menafsirkan ke sana, menafsirkan ke sini, menafsirkan ke sana sesuai logikanya, apalagi mencocokkan dengan keadaan, cocokologi kata orang. Karena mata satu itu sebelum dengar juga bertanya ke saya, Pak Ustaz, saya mendengar dalam hadis itu Dajjal itu mata satu. Uang dolar itu mata satu juga Pak Ustaz, apakah itu Dajjal? Tidak, saya bilang. Karena Dajjal itu nanti bentuk manusia yang mata satu. Dalam hadis lain disebutkan tertulis kafaro di keningnya. Kafaro, kafir. Kafir di keningnya itu bisa dibaca oleh orang yang tak pandai membaca dan bisa juga dibaca oleh orang yang bisa pandai membaca. Artinya sangat jelas nanti ciri-ciri Dajjal itu.